1, 2, 3. Rapiin. Oke, bunda. Kita mulai ya. Ini gak pakai suara, katanya. Gak usah, buka dulu. Bunyi ya guys. Ya, lampu itu juga nyalain aja semua biar terang. Semua ya. Terang ya? Gelap. Karena tempat ada background itu ya, belakang. Hati-hati. Warna sih? Iya, background. Emang wajib putih? Wajib. Oh. Belum minta ini. Nah, condition. Tadi gue pakai apa aja ya? Oh iya. Lupa. Definisi lomba sesungguhnya ya, tegang-tegang gimana gitu. Siapin di video yang besar.
masih lihat pakai beauty blender anu. Kurang dibasahin gak sih ini kan? Soalnya gak ngembang dia. Si kecil. Ini tadi udah ngembang gak? Tadi ngembang. Ada basahnya, tanya lagi. Gak usah. Wow, halus banget. Lanjut, aku mau pakai lanjut kita bikin shading hidung nih. Kali ini aku pakai ini dicampur pakai liquid, hasilnya jadi kayak gini tuh warna coklatnya ya.
Udah lurus belum sih? Udah ya. Udah. Udah lurus belum? Udah ke sini udah. Apa? Lurus, lurus. Lurus. Banget, soalnya hidungnya udah gini nih. Tabur, masih pakai makeover. Ini nomor satu ya, yang paling terkenal. Banget pasti loh, baru nyobain ini aku dari tujuh kan. Pasti aman-aman loh, enak banget, jadi halus gitu loh complexionnya, halus banget jadinya. Bedaknya juga pas banget di kulit nada. Semprot lagi pakai setting spraynya makeover. Kipas. Juga berat. Aduh, nggak ngasih di sini. Boleh deh.
ke bedak padat. Bedak padat yang pertama nih aku pakai makeover W22. W22 kita ke seluruh wajah dulu. Ke bawah mata, maaf, kita ke bawah mata dulu. Lanjut ke seluruh wajah pakai makeover lagi, ini pakai yang W41, si pakai spoon Arman yang gede. Merem dulu ya Naida. Kita lanjut lagi ke eyeshadow. Oke, shadownya makeover ini aku pakai yang Royal Rose ya. Tuh, yang pertama aku mau pakai warna yang paling muda dulu. Nah, pakai warna ini aja nih. Iya, yang mana aku coba cari? Bawahnya bisa nggak sih pennya? Yang ini asein bawa pennya ke bawah ini ini pen di suhunya ke bawah aja. Ini iya, suhunya ke bawah aja. Iya, kurang sih, paling bawah aja.
kedua ini aku mau pakai warna dari Brow Powder. Kita makasih, kita gelapin guys. Apa udah nggak mau ini? Udah banyak yang tidur di kereta. Jumpa blend-blend lagi. Mana bedak padat? Oke, buka-bukaan aja tuh. Jangan ini. In case maksudnya. Kita tambahin warna eyeshadow-nya lagi yang paling gelap ini.
samperin ke rumah Hobi. Warnanya mantep banget. Mantep banget, keren banget. Makeover. Keluar banget warnanya. Tadi aku enggak pakai shadow base ya, tadi langsung aja. Dah, kita cut crease ya. Aku di sini mau pakai concealernya. Makeover lagi nih buat bikin cut crease. Kepada diem, bisa-bisanya dia teriak. Buka aja. Ini deket tidak sama rumah. Ini lebih berat dia. Mau isi dalamnya dulu, dalamnya itu aku pakai bedak aja ya, bedak padat. Cover lagi.
pas sama bulu mata, tapi sebelumnya aku mau pake eyeliner dulu dari makeover nih ya. Ya, super lembut. Ya, aku mau pake shadow dulu buat di bawah ya. Oke, shadow aku pake warna yang tadi, yang buat ini, yang buat brow, ini yang warna coklat gelap. Aku taruh buat di bawah. Lanjut lagi pakai yang ini. Oke, kita langsung aja ke bulu mata ya. Makeover tuh empuk banget ya eyeliner makeover itu, jadi kalian nggak usah effort neken-neken, nggak usah ditekan juga langsung keluar banget. Mana bulu mata pertama? Nggak ada lagi sih, nggak ada lagi dia. Gue yang ngeblend. Thank you.
Oke, aku mau isi yang bule-bule, soalnya banyak banget kan yang bule-bule gitu. Pakai Elena judulnya Makeover. Bawah lagi. Jadi biru warnanya tuh makin pekat, jadi nggak ada tuh yang bule-bule. Oh, bule-bule yang putih. Ayo, kita lanjut ke bunga yang kedua. Thank you.
bu. Nah ini aku mau pakai spidol makeover lagi ya. Jadi kayak kelihatannya tuh menyatu bulu mata yang ke satu sama yang kedua. Dari dulu tuh ngerekamin di sini dia deketin. Bisa kamu deketin gitu dong dari situ dong. Bisa bisa. Yuk kita lanjutkan dulu biar bawah. Maka apa dia nih? Aku pakai ini buat bawah mata. Tadah, masih pakai makeover maskaranya nih. Kalau cuma pakai bulu mata bawah, kita tetap pakai maskara. Iya, kita ke alis dulu aja ya. Lalu nanti kita pasang bulu mata bawah. Aku mau pakai nih eyebrow definitionnya yang dark brown nomor 1 dari makeover. Tuh. Kok ya sama suara Rumi ya dari tadi ya mandiin dari mana? Aduh.
jadi bisik-bisik itu. Jadi bisik-bisik. Kata aja gak apa-apa. Tuh aja. Enak banget sumpah dia pakai ini. Aku tadi udah nyoba ke muka aku sendiri tuh. Ke alis aku sendiri, enak banget. Jodoh S2 dulu. Naida itu alisnya emang udah beda dari awalnya Naida ya? Iya kak. Tinggiannya sebelah sini kan? Iya sebelah kiri. Jadi ini belum selesai ya guys. Aku harus merapikannya dulu. Karena bagian atasnya tinggiannya sebelah sini. Aku mau wax dulu ya. Dikit mbak, jangan ketawain. Mami sensitif ya. Gak mau diomongin mbak. Kalau lagi di kasir. Aku dia mau nanya. Ntar bunyiin lagi. Enggak ada.
cerita aku mau concealer. Nah, concealernya aku di sini mau pakai MAC Overpower Stay yang Total Cover Matte Cream Foundation. Ini nih. Pakai yang W33 ya kalau mau conceal alis. Lanjut kita pensil atas. Mbak, cariin tuh mbak di depan mbak. Aku muter-muter ya guys, gangsing ya, sampai nggak ngomong dari tadi. Kita dikasih waktu hanya 2 jam. Sisa waktu, kita udah selesai, ntar lagi insya Allah. Ntar lagi nih. 1 jam doang. Kayaknya 1,5 sih. Lanjut kita ke bulu mata bawah. Asik, kita lanjut bulu mata bawah ya. Asik. Lagi
Bu Yana mau di WA. Dia pokok jam 4 nyampe enggak apa-apa. Jam 4. Biarin aja. Ya udah. Satu lagi. Cantik banget ini, insyaallah. Cantik mukanya kecil ini. Gitu. Kayak Lingga ya mukanya. Iya. Lingga pengantin kita yang kemarin. Iya. Udah dulu, udah apa lagi? Aku tambahin bedak lagi ya. Kayaknya cover. Lanjut, aku mau shading dulu. Ini aku pakai paletnya Makeover, palet Blush On. Dan di sini tuh ada shading warna juga. Jadi aku pakai yang ini. Main banget ya, jadi ngambilnya harus dikontrol. Aku udah kak, Abi. Blush on. Ini pas dulu. Tadi kita shading warna pakai ini, terus sekarang aku mau pakai warna yang ini ya untuk blush on-nya.
tinggal lip liner dulu. Mau pakai brow pensil. Ini aku mau pakai lipstick, cuma biar rapi aku di sini mau pakai buat lip liner itu pakai pensil alisnya Makeover. Nih, ini pensil alis Makeover ya warna coklat, kita pakai untuk lip liner. Mau pakai lipstiknya Makeover ini pakai yang nomor B11 ya, tuh merah.
aku mau mix sedikit ya sama makeover yang nomor 19. Ini favorit banget. Jadi kalau pengantin Jawa kayak pengantin Sunda pun juga sering banget pakai yang ini. Makeover maroon. Terakhir, aku pakai clear gloss-nya makeover. Taruh aja di sini ya. Biar enggak terlalu matte banget bibirnya ya. Banyak kan guys, tapi jujurnya aku ini mau pakai highlighternya makeover ya, Powerstyle Ultra Glow Highlighter. Ini mau pakai yang warnanya ini, warna 3 ke kanan. Mau putihin bagian tengah hidung dulu. Mana concealer ya? Puas concealer dia sebelah sana. Coba kak, nanti
bilik-bilik ya di ujung-ujung. Waktu masih lama ternyata guys, kita sudah selesai. Tujuh belas menit selesai makeup build up aku hari ini, one brand makeup tutorial by Makeover. Terima kasih yang udah nonton. Nanti pokoknya untuk produk-produknya aku akan bantu share di story. Oke, bye bye.